Oke, okay, assalamualaikum. Kita berjumpa lagi dalam Bravo Fishing Channel. Fallen one too many times. Feeling like an offerance. Back again, square one. Try to leave myself behind. Looking for a better place, not to stay alone. Gain our trust and you chose to break it. Ask for truth but you only fake it. Thought you said what we had was sacred. It's all lies, all lies. I was broken and isolated. Untuk video hari ni, kau tengok aku dah sampai ni kolam cakap cendek dekat Kota Kuala Muda kok. Hari ni depa lepas ni depa buka untuk kolam cakap merah ah. Aku try casting ah. Hari ni orang tak apa ramai, macam tengok ada satu family lah belakang tu. Tak apa ramai yang ni. Mungkin awal ni, awal pun tak awal 9 lebih lah. Okey, yang mana yang support aku selama ni, aku ucapkan ribuan terima kasih dan aku doakan semoga hangpa dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Okey geng, aku set up barang dulu. Sekali kita casting geng. Okey, untuk hari ni aku nak pakai, aku ada bawa 3 so plastik daripada Stripe Bro. Badan secara bipedal saya 2.5 inci. Aku nak try yang ni dulu. Kita try yang ni dulu. Aku pakai mustard lah. Size 1.0 3.5 gram. Bawa umpan kan. Kita pakai Clamber Green. Kita tengok. Ni aku nak main cari elok lah. Kita tengok lah. Owner berita dalam sekok dalam 500 gram ke 600 gram lah. Aku tengok cari dalam 4 ekor 5 ekor. Lepas tu kita balik lah. Untuk set up aku hari ni aku pakai Falcon lah. Falcon 73R ratio 731. Baru aku pakai Nemesis 26 lb. Baik ikan tak besar, jadi aku pakai rod UL lah. Ok geng, okay, kita try bekas untuk pagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada tak dekat geng. Oh, tak dekat ni. Oh, deh, try geng. Try yang pertama, alhamdulillah. Saya boleh kahan. Teruskan balas dah geng. Dia kata sekolah siakat cendol eh geng. Ya, Lemon Green. Padu tak padu geng. Alhamdulillah. Rezeki. Tak buka ikan lah. Okey geng, kita cari strike yang kedua. Okay, ada ketuk. Tak dekat. Ha. Ya, yang kedua. Yang kedua geng. Alhamdulillah. So, ni size sikit lah, size sikit. Alhamdulillah geng. Dan yang kedua untuk hari ni Lemon Green juga. Dua ekor lah geng. Dua ekor rasa tak sampai 15 net geng. Ok geng, kita pakai Lemon Green juga. Kita cari strike yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim.
Gusay kok. Alhamdulillah. Ya geng. Ini good size sikit. Oh sedap ya nak makan geng. Ya mantap geng. Lemon green. Mantap mantap. Kita try pakai rainbow jelly tengok. Yang glamour green tadi 3 ekor lah kita try. Kita pakai rainbow jelly tengok. Kolam ni lah pakai pia SP pun. Fancy dia balas lah geng. Ikan memang ikan lapak lah ni. Mereka tak pergi makan kan. Kolam ni mereka belur-belur agak cukup size lah. Mereka akan buka lah untuk pemancing. Sini dia tak kira jam. Apa masuk free lah. Lepas tu tengah timbang lah ikan. Dapat ikan banyak no, kan. Timbang lah. Okay. Jom kita try. Kasak ni, kasak. Ui. Kena rock UL. Oh, tak besar mana pun. Cik je. Cik je kan. Alhamdulillah. Ikan yang keempat kan. Rainbow jelly. Padu. Ayah tak. Okay, kan, jom. Kita cari. Cari yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ikan dia tak besar tapi best kan layan dengan setup UL kan. Memang kita rasa feel dia. Hey, ni macam kasar sikit. Oi, kasar sikit, kasar. Kasar kot. Alhamdulillah. Oh, dia masuk kubut. Nak cuba goblin gun pula. Saiz 2.5 inci kok. Kita try kali ni kok. Yang tadi rainbow jelly aku dah strike 2 ekor. Kita try goblin gun pula. Sebab aku bawa 3. Aku try semua. Kita bagi hanya. Ikan dah dapat 5 ekor lah aku. 5 ekor ada 2 kilo dah kot. Lebih kurang 2 kilo lah anggaran aku. Tengok lah cari 2 ekor ni. 2 ekor ni lah, 3 ekor ni lah. Saya buat luk. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, lekat. Haa, lekat lagi. Lekat lagi. Kak A. Ah. Lucu eh. Oh, ah. Oh. Oi. Ni saiz ni saiz. Saiz oi. Ya, ada saya kak. Hei. Okay, geng. Alhamdulillah. Tak, geng. Aduh.
Tak, tak. Kek yang ke-6. Nak mekok dah. Tak sampai. Tak sampai setengah jam kan casting. Sekali baling ambil, sekali baling ambil kan. Tak ada 2 ekor ya. Kau 2 ekor ni kita balik kan. Cari dua ekor lagi. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Balas dekat air kan. Tak usah kecil lah. Air kan. Padu. Mantap. Aduh. Padu kan. Ikan yang ke-7. Sekejap lagi kita kira dulu. Sekejap lagi cukup 8 ekor. Kita kira pula. Kita timbang kok. Tengok apa kilo. Ui, balas tu. Tu. Tak ke. Okay, yang ke-8. Sekejap jom kita pergi timbang dulu tengok. Aku timbang dulu tengok berapa kilo. Kalau agak-agak boleh bau 2-3 kilo. Kita tengok lah. Kita boleh cari 2-3 ekor ni. Aku buka ikan dulu. Sekejap lagi aku timbang ikan. Aku update ni. Okay, kita timbang 2 kilo. Sekilo yang kutar dia beritahu sekilo RM25. Ni baru 2 kilo 700. Nah, kita bagi cukup 3 kilo lah. Sat, aku cari tengok sekok ni. Kita cari sekok ni. Dapat sekok saya. Oh, tak dekat. Dapat sekok yang saya dalam artis keren cantik eh. Tak dekat lagi geng. Tak dekat lagi geng. Ni dekat. Ni dekat. Ni dah. Ni macam good size kot. Kosa cukup 3 kilo. Bagi cukup 3 kilo lah. Elok. Cantik. Saya elok. Saya elok. Aduh. Okey geng. Aduh, faham dia. Aduh geng. Mantap geng. Aduh, faham dia. Aduh geng. Je cun-cun kan 3 kilo. Ok mantap 3 kilo. Alhamdulillah rezeki yang ni 9 ekor. Lepas bagi basah ni.
aku kemas barang sat. Kita kemas barang dulu, sat kita ambil ikan. Okey kan, video aku setakat ni je untuk hari ni. Casting dekat kolam cendol. Alhamdulillah dapat 9 ekor ni. Dengan menggunakan soft plastik daripada Strike Bro. Badas badas cabi pedal lah. Saiz 2.5 inci. Nanti kalau hangpa nak dapatkan soft plastik tu, nanti aku letak link lah dekat bawah. Hangpa boleh tengok link yang aku letak kan. Dengan topi ni, hangpa tengok topi ni. Topi ni pun daripada Strike Bro. Hangpa boleh dapat kat dekat situ. Dan hangpa boleh direct lah Facebook ke, ataupun IG, ataupun dekat Shopee dia. Okay geng. Alhamdulillah. Nilai ekor ni boleh tunggu lama. Tapi poket kena tebal geng. Kalau poket tak tebal, setakat tu aku pun target 3 kilo aku dapat ni. 3 kilo aku, 3 kilo timang aku bayar RM75. Sebab sekilo dia kira RM25. Okay geng. Yang mana yang support aku selama ni, aku ucapkan ribuan-ribuan terima kasih. Dan aku doakan semoga apa dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Okay geng, stay tune. Apa, tunggu lah. Nanti insyaAllah kita jumpa di video akan datang. Tengok aku pancing ikan ruan ke, kolam ke, udang ke, aku tak tahu. Nanti aku tunggu, stay tune. Okay geng, kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.